Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Ayanda ke Ahmad Taha rahmatullah alaih, bahwasanya Allah Allah beliau diajarkan oleh ayahnya, yaitu Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu anhu, dan diajarkan oleh gurunya di sini, yaitu Syekh Suyuh Mama Eyang Sibaduyut radhiyallahu anhu, dan diajarkan oleh gurunya Abu Ya'lon ya Kiai Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu anhu, dan ayah beliau yaitu Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Sibabat radhiyallahu anhu, dan diajarkan juga oleh gurunya Kiai Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu anhu. Apa keyakinan yang sempurna? Di antaranya apa? Di antaranya apa yang dikatakan oleh gurunya harus diamalkan, disaumi doa-doa. Kalau belum jadi, kan tidak boleh berhenti dari upaya dan usaha, termasuk saumnya. Ulangi lagi, sehingga semua doa-doanya harus jadi. Ini didikan guru-guru seperti itu ya. Sehingga tidak boleh pindah dari satu doa ke doa yang lain kalau Masya Allah tidak melihat tanda-tanda ijabah, tanda-tanda kabul, apalagi sampai mengijazahkannya lagi kepada yang lain. Subhanallah. Sehingga kalau begitu kaidahnya, maka kita tahu bahwasanya santri-santri di zaman dulu ya, mereka-mereka itu Masya Allah tidak hanya mengkaji keilmuan saja, tapi sampai kepada kesempurnaan keyakinan, sampai kepada mustajab doa. Sehingga kita tahu hebatnya santri-santri dulu, karena ternyata kaidahnya seperti itu. Kalau yakin kepada Allah, ud'uni astajib lakum, kan? Kalau belum jadi astajib lakum, maka ud'uninya harus diupayakan terus sampai membuahkan astajib lakum. Kalau belum astajib lakum, jangan pernah berhenti. Allah Allah Allah, kasih doa ini nih, dawamkan. Ini faidahnya begini 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 begini. Ini di dunia, bukan di akhirat. Di dunia, kan? Saumi, toh? Saumi, Masya Allah. Sehingga Amarende pernah bilang sama apa? Ei, lamun doa tematih kudu dipuasaan. Lamun dipuasaan tematih matang puluh, ei. Lamun matang puluh tematih mutih. Lamun mutih tematih mati gini. Mati gini mah matih wae cenah euy. Insyaallah. Itu sampai ada tertiban seperti itu. Artinya memang pendidikan keyakinan ya. Ulama-ulama dulu Masya Allah kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak ada yang keluar dari pesantrennya untuk mukim, untuk berdakwah, kecuali semuanya min ahlil kamal, sudah menjadi orang-orang sempurna dalam keyakinannya. Maka pantas ya keluaran santri-santri khirij, ulama-ulama yang dulu Masya Allah raja-raja tunduk, ya kan? Sultan-sultan tunduk, sehingga raja-rajanya ikut pesantren, sehingga putra-putrinya dipesantrenkan ke ulama, sehingga ilmu pesantren itu menjadi Masya Allah, gitu kan? Sesuatu yang tidak ada bandingannya di muka bumi. Sihir-sihir semuanya, kegagahan-kegagahan yang tidak atas dasar ya, keimanan, semuanya menjadi lenyap semuanya, kalah semuanya Masya Allah dengan ajaran-ajaran pesantren. Sehingga pesantren dulu itu dikejar
oleh semua manusia-manusia yang tahu, mukminin yang tahu, ingin pesantren, ingin pesantren, walaupun harus melintasi lautan, kan? Ingin pesantren, walaupun harus keluar negeri, subhanallah, karena hebatnya ajaran pesantren. Kenapa di zaman sekarang ini banyak umat Islam sendiri yang tidak mau ngaji ke ulama, tidak mau pesantren, tidak mau memesantrenkan anaknya? Ya, ini kan dipermasalahkan. Maka Al-Fakir sendiri tidak berani menyalahkan umat Islam secara mutlak, walaupun memang itu salah. Itu salah bahwa ajaran yang di pesantren adalah ajaran yang sakral. Ajaran di pesantren adalah ajaran untuk keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Ajaran di pesantren adalah ajaran yang datangnya dari Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta. Fahami, datangnya dari sebelah sananya, sebelah atasnya, langit ketujuh. Subhanallah. Ajaran di pesantren itu ajaran seperti itu. Ajaran di pesantren adalah ajarannya para rasulnya Allah. Ajaran yang sangat suci, yang sangat agung. Tentu umat Islam juga tentu ada yang salah, namun tidak mutlak. Kenapa? Karena kemungkinan ini ada faktor penyebab kenapa tidak diminati ajaran pesantren ini. Di antaranya apa? Hilangnya bukti-bukti, kan? Hilangnya, ingat, bukti-bukti daripada ajaran-ajaran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya mustajab doa. Ini bukti-buktinya mustajab doa. Kalau menghadapi orang yang diijabah doa, siapapun akan segan. Kenapa? Doanya ini dikabul, ini kan? Doanya dikabul. Bilang hidup kepada yang sudah mati bisa hidup. Bilang mati kepada yang hidup bisa mati, gitu kan? Orangnya ini sudah didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini ajaran pesantren. Namun dulu, kan? Sekarang sudah mulai hilang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan lagi muslimin kepada kejayaannya, mengembalikan muslimin kepada kejayaannya, mengembalikan muslimin kepada kejayaannya, wa ila ifadatihi, dan kepada memberikan, memfaidahkannya. Sebab yang ketiga ini al-isyaratu, bahwasanya isyarah dari Allah biqouli ta'ala dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang fina di kami, kata Allah, berjuang di kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami berjanji akan memberikan petunjuk sesungguh-sungguhnya kepada mereka, kepada jalan-jalan kami, sehingga mereka bisa bertemu dengan kami, sehingga mereka mengenal kami, sehingga mereka dekat dengan kami, mereka menerima ridha kami, cinta kami, sayang kami, dan ijabah dari kami. Allah, 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 semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menggarap semua faktor penyebab yang tiga ini, sehingga kita mendapatkan keyakinan yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab.